IAIT B ngokolakeun kagiatan halal bihalal halal bihalal pikeun riung mumpulung babarengan jeung sakumna alumni ITB kalawan jejer sinergi alumni ITB ngawangun Indonesia bangsa pinunjul poe Sabtu peuting. Eta acara teh dipaju pikeun ngahangkeutkeun beungkeut tanduduluran di papada alumni ITB sangkan mampu ngahirup huripkeun bangsa Indonesia. Tak ngahangkeutkeun beungkeutan silaturahmi satutas poean lebaran mangrupa momen anu kawilang penting tur tadi anti-anti. Kasup alumni ITB anu kabeungkeut dina IAITB anu ngamangpaatkeun waktu keur riung mengkulung tur tapadungdengan di salah saeji resto di Kota Bandung poe Sabtu peuting. Sakumna alumni ITB anu sukses dina widangna sewang-sewangan, riung mengkulung silaturahmi ngawangun sinergitas antar keahlian turta kamampuhna sewang-sewangan keur mucunghulkeun bangsa Indonesia anu punjul anu mangrupa jejer kagiatan halal bihalal IAITB. Bari balakecrakan mangpirang kaolahan eta alumni adu renyom nostalgia mangsa katukang bari dipirig ku lalaguan anu dihaleangkeun ku band anu ngawengku dosen ITB turta dituluykeun dina acara diskusi antar alumni ITB. Acara ini penting ya. Satu sisi memang kita memanfaatkan momen lebaran untuk berkumpul. Kedua, kita selalu memanfaatkan momen halal bihalal ini sebagai forum silaturahim untuk memperkuat kealumnian. Saya masih tetap percaya alumni ITB ini jenisnya ratusan ribu gitu ya. Kita tidak berpikir kita harus selalu menjadi satu suara, tapi forum seperti ini mempertemukan kita kembali bahwa apapun pendapat kita, apapun pilihan kita, kita dilahirkan dari ibu yang sama, ITB. Kita mau membawa ke sana. Ya, ini tema yang sangat penting karena ini menggelorakan semangat kita, khususnya para alumni ITB untuk tetap berkontribusi maksimal. Karena kita berada di tengah persaingan antar bangsa yang semakin ketat. Tentu Indonesia harus terus dengan semangat meningkatkan segala kemampuan di segala bidang supaya menjadi bangsa pemenang dalam arti meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalawan konsep garden party, eta acara dipaju kalawan santai turta akrab. Leuwih ti 250 alumni ilu biung dina kagiatan halal bihalal anu dikokolakeun poe Sabtu peuting. Para alumni senior yang sukses ini bisa menyemangati adik-adiknya ya, dan adik-adiknya ini mereka juga bisa belajar. Belajar dari contoh yang sukses. Contoh sukses ini kan ada hal yang baik yang bisa ditiru, ada hal yang tidak baik yang jangan ditiru. Eta acara halal bihalal teh dipiharep mampu ngangketkeun beungkeutan silaturahmi di papada alumni ITB pikeun ngarojong Indonesia di nabang pirang widang. Dinda Rizkiana, Isam Wijaya, Bandung.